Sony Xperia 8, HP limbah Jepang ini sekarang harganya turun di 800 ribuan, kondisinya WiFi only. Tapi kemarin saya hoki dapat unit yang ada sinyalnya, cuma ini saya nggak bisa jamin bakal aman terus. Jadi apakah masih worth it dibeli untuk jadi HP kedua? Simak full review Sony Xperia 8 di tahun 2023. Seperti biasa, kita mulai dari sektor pertama soal desain dan build quality. Karena lahir bersama Xperia 1, Xperia 5, dan Xperia 10, jadi desain Sony Xperia 8 ini juga sama uniknya, dan saya suka. Bezel kanan-kiri bawahnya ini tipis, tapi atasnya tebal, buat nabung earpiece, kamera selfie, RGB LED notifikasi, dan sensor-sensor. Terus desain belakangnya ini simetris dan layoutnya juga cakep. Fun fact, Sony Xperia 8 ini suka muncul siluetnya di anime-anime. Dan bodi HP-nya ini kecil banget, dipakai satu tangan itu nyaman dan asik. Bobotnya juga ringan di 170 gram. Apalagi ini build quality-nya solid dan feel-nya premium. Karena materialnya ini kaca Corning Gorilla Glass 6, depan belakang. Kalau cari kekurangan paling di tombol volumenya. Sama kayak HP Sony Xperia yang pernah saya review, ini kurang solid alias rada oblak. Jadi sektor pertama saya kasih nilai 9,5. Oke, berikutnya sektor kedua, performa. Bagian spesifikasi ini kalau kalian incar HP limbah Jepang spek flagship, bakal easy skip Xperia 8. Tapi kalau kalian niat beli Xperia 8 ini karena suka dan cuma dipakai sosmed, musik, atau multimedia, HP ini tuh masih worth it. Dan HP ini tuh tidak gampang panas juga. Untuk performa SoC Snapdragon 630 di tahun 2023 ini sebenarnya tidak jelek-jelek amat. Masih bisa bersaing dengan chipset Helio P60, P70, sampai G70. Bahkan lebih baik daripada Exynos 850, Helio G35, sampai Helio G37. Sensornya juga lengkap, ada NFC, gyro, sampai pressure sensor. Karena Xperia 8 ini punya IP rating IP65 dan IP68. Cuma kalau dari efisiensi, Snapdragon 630 ini sudah kalah ya. Ini masih 14 nanometer. Dan baterainya ini kecil, cuma 2700 mAh. Kalau RAM 4GB buat multitasking ini masih oke lah. 6-8 aplikasi itu masih bisa. Terus performa fingerprintnya ini cepat, cuma kudu pencet tombol powernya dulu. Jadi ya dua kali kerja. Lalu performa layar, panel IPS LCD 60Hz, Full HD Plus 6 inci, 461 ppi, dan rasio bioskop 21:9. Ini untuk kualitas layarnya sangat bagus untuk harga 800 ribuan, kerasa jernih dan tajam. Warnanya juga kebantu teknologi TV Sony Triluminos Display. Apalagi kerapatan piksel sebesar itu di layar semungil ini, jadi gambarnya itu berasa padat. Buat nonton anime 480p serasa di 720p di layar Full HD Plus 6,8 inci. Touch responnya juga bagus, multi-touch-nya itu sampai 10 jari. Saya pakai buat main Bang Dream itu tidak ada masalah. Paling modul getarnya ini yang feel-nya jelek. Ya ini masih ada sisa-sisa bekas mid-range premiumnya Sony untuk bagian layarnya. Lalu ke audio, ini kalau mono speaker-nya sudah cukup bagus sih. Nggak kenceng, tapi lebih punya kualitas dibanding mono speaker entry level. Cuma kalau volumenya maksimum ini bakal pecah, jadi saya rekomen di 70%. Tapi, audio via headphone jack-nya ini bagus kalau kalian cari HP 800.000 buat dengerin musik. Kalau lagu kalian itu hi-res atau lagu-lagu di YouTube musik, pakai fitur DSAA HX-nya itu kerasa, bayar 800.000 itu bakal worth it. Cuma balik ke perangkat audio yang kalian pakai sih. Saya sih pakai H9 yang support 9D audio dan hi-res. Kerasa ada beda signifikan. Dan ini feel colok cabut audio jacknya juga satisfying. Berikutnya performa baterai 2700 mAh. Unit saya ini baterai health-nya masih bagus. Untuk pola multimedia dan sosmed, selang-seling pakai data dan wifi, bisa dapat 6,5 jam screen on time. Sementara untuk charging time 18 watt, berhubung charger bawaannya itu KW, jadi saya pakai charger adaptif PD Samsung dari low sampai full itu butuh waktu 1 jam 30 sampai 45 menit. Padahal HP ini itu nggak ketulis support power delivery. Jadi sektor kedua, performanya sih not bad ya. Kalau penggunaannya casual, sosmed, multimedia, nonton anime, dan musik, saya kasih nilai 8,5. Untuk jadi HP kedua dengan budget 800.000, Sony Xperia 8 ini masih lumayan oke. Oke, berikutnya sektor ketiga, UI experience. Sony Xperia 8 ini pakai UI khas Xperia. Basisnya itu Android 10.
dengan size sistem 14 GB. Secara tampilan, ini 90% mirip stok Android. 10% sisanya itu custom dan tambahan fitur dari Sony, kayak wallpaper, Xperia Loop, side gesture, fitur audio, dan fitur buat maksimalin layar rasio 21:9. Paling berhubung ini versi AU, jadi bloatware Jepangnya itu banyak. Tapi ini udah saya hapus sih, jadi lebih clean. Dan buat NFC, ini juga masih berfungsi dengan baik. Overall saya suka dan nyaman sama UI Xperia ini. Bug juga saya tidak menemukan. Masih kerasa smooth-smooth aja kalau kalian itu tidak pasang ekspektasi yang tinggi. Jadi sektor ketiga saya kasih nilai 8. Masih nyaman kok buat digunakan sehari-hari untuk jadi HP kedua. Oke, berikutnya sektor keempat, performa gaming. Sebenarnya saya tidak rekomen main game maraton di HP ini. Walau Mobile Legends ini masih cukup lancar, tapi baterainya itu cepet banget habis. Jadi saya main game bandori Jepang saja di Sony Xperia 8. Cuma jangan ngarep yang Left 2D atau 3D MV ya, karena bakal kurang nyaman, bahkan sampai nge-lag. Saran cukup main di left card aja, dan ini tidak ada masalah audio delay dan touch delay. Size HP yang kecil ini juga enak banget cuy, kalau kalian itu player jempol. Apalagi main colok earphone di lagu bandori yang semuanya itu high res. Combo mantap budget 800 ribuan. Dan main game bandori baterainya tidak boros-boros banget sih. Suhu juga relatif adem. Jadi sektor keempat, ini saya sebenarnya tidak rekomen. Tapi kalau sekedar main game rhythm bandori rata kiri tidak masalah, ini bisa dilirik. Tapi untuk overall, ini saya kasih nilai 6. Oke, berikutnya sektor terakhir, sektor kamera. Kamera Sony Xperia 8 ini setupnya dual kamera. Main kamera 12MP yang support video 4K 30fps, Full HD 60fps, dan punya stabilizer steady shot. Terus ini juga masih ditemani sensor tidak berguna depth 8MP. Tadinya ini saya kira tele ya, karena ada icon 2 kali zoom. Kalau kamera depannya ini 8MP, support 1080p, dan steady shot. Menurut saya ini masih useful, tapi tidak bagus-bagus amat lah. Mungkin posisinya sekarang setara kamera HP 2 juta kecil. Warnanya cenderung natural, detailnya itu lumayan, tapi dynamic range-nya ini cukup sempit ya. Jadi area yang shadow-nya banyak itu bakal susah di-highlight. Tapi overall masih oke lah kalau di situasi banyak cahaya atau cukup cahaya lah minimal. Asal jangan gelap banget karena kualitasnya itu bakal menurun drastis. Sementara kamera selfie ini lensanya wide, cuma untuk hasil fotonya ini bagi saya jelek ya. Terutama untuk efek beauty-nya itu terlalu halus atau terlalu agresif. Jadi sektor kelima saya kasih nilai 7,5. Untuk hasil videonya sih 800 ribuan lumayan oke lah. Ada steady shot-nya juga. 30fps. Dan ini dengan pakai, kok dengan pakai sih? Pakai steady shot. Untuk hasilnya seperti ini ya. Saya pakai buat jalan. Ini pakai satu tangan aja. Bakal stabil. Kalau dari previewnya kelihatan stabil sih. Terus untuk fokus lumayan cepat. Kita tunggu ada kendaraan lewat. Orang jualan ayam. Ini saya pakai buat jalan, ini pakai satu tangan aja. Warnanya ini lumayan oke sih. Belum bisa explore lebih jauh, kalian nilai sendiri aja. Ya, pas. Oke sih. Oke, sekarang hasil akhir dan kesimpulan. Sony Xperia 8 di tahun 2023 dapat skor 39,5 poin. Jadi masuk ke tier A. Yang artinya, HP ini tuh masih lumayan bagus, cuma beberapa hal jadi PR sebelum kalian mutusin beli HP ini. Terutama di baterainya yang kecil, kamera biasa aja, dan masalah sinyalnya yang terancam kena blokir IMEI. Untungnya ini saya hoki ya, dapat unit yang ada sinyalnya, cuma ya tetap saya itu nggak bisa jamin ini tuh bakal aman terus. Ya bakal ada resiko dihantui blokir IMEI. Menurut saya, Sony Xperia 8 ini cukup layak dibeli kalau kalian itu suka Sony atau limbah Jepang dan berencana dipakai jadi HP kedua entah multimedia, sosmed, atau musikan. Oke, jadi sekian dulu full review Sony Xperia 8 di tahun 2023. Sampai jumpa di video berikutnya dan sayonara. Buat kalian yang berminat bekas review saya, cek aja di link di deskripsi.